News, jendela informasi Anda. Delapan desa di Kota Nuban ikuti perlombaan pidato bahasa Mandailing. Sebanyak 8 desa di Kecamatan Kota Nuban, Kabupaten Mandailing Natal mengirim pesertanya untuk mengikuti kegiatan sayembara tablik berbahasa Mandailing tingkat anak-anak yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Idul Fitri 1442 Hijriah di Desa Gading Bain, Kampung Baru, Kecamatan Kota Nuban. Kedelapan desa ini adalah Desa Gading Bain, Kampung Baru, Huta Baringin, Tembang Bustak, Gunung Tua Muara Soro, Padang Bulan Muara Soro, Muara Siambak, Muara Pungkut, dan Desa Manambin. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ini dari keluarga tokoh adat Kota Nuban, Haji Muhammad Reza Pahlewi, bekerja sama dengan masyarakat Desa Gading Bain. Kegiatan yang berlangsung satu hari penuh itu diikuti belasan peserta dan dihadiri beberapa kepala desa, tokoh adat dan masyarakat Kota Nuban, serta tokoh budaya Mandailing dari Medan Bahasan Parinduri. Kegiatan langsung dibuka tokoh adat Kota Nuban Haji Muhammad Reza Pahlewi didampingi Ketua Panitia Makmur Pinayungan Lubis. Acara ini disambut warga dengan antusias. Hal ini terbukti banyak orang tua dan warga yang hadir melihat penampilan anak-anak mereka berpidato bahasa Mandailing di atas podium. Haji Muhammad Reza Pahlewi dalam sambutannya mengatakan, latar belakang kegiatan ini dilaksanakan berawal dari kekhawatiran budaya Mandailing tergerus zaman. Kemudian sebagai upaya dan solusi agar anak-anak Mandailing lebih mencintai budayanya ketimbang budaya lain. Kami yang berasal dari ini, Tuan Syekh Mahmud, merasa peduli. Termasuk abang kami yang datang kombes. Abang kami tertua, bagaimana kita membuat suatu kontribusi namanya kepada masyarakat. Utamanya kita mulai dulu dari Dewan Manambin dulu. Pemula. Karena beliau itu biarpun bagaimana sering bertanya kepada saya sebagai yang tinggal di sini, kira-kira bagaimana sekarang pendidikan di sini. Kita bukan menyalahkan, daripada waktu itu memang bagaimana kita coba sekelumit aja yang berguna untuk pendidikan. Kira-kira itu termasuk saya sendiri, era zaman ini saya pernilakan lah, krisis sekali. Melihat generasi sudah apa namanya, sudah ya, memang susah kita membilangnya. Sudah kira-kira dibilang melupakan tidak, tapi dari mana salahnya itu kan? Jadi cuma diambil kesimpulan, kita ambil yang masih kurang. Umur 6 sampai 15 tahun yang belum tahu apa-apa kan, kita coba. Tapi kita masih minta sama Allah bisa berlatih. Sedangkan tokoh budaya Mandailing Bahasan Parinduri didampingi Makmur Pinayungan Lubis mengatakan, dalam falsafah Mandailing, apa yang dilaksanakan hari ini adalah perpaduan antara adat dan agama. Yang pertama kan memang dalam filosofi Mandailing disebutkan kombardo adat dan ibadat. Jadi yang kita laksanakan hari ini adalah perpaduan antara adat dengan agama yang sejalan dalam kehidupan Mandailing. Lalu untuk daerah kita ini memang kental di tempat perlombaannya salah satu Tuan Syekh Eka Borat, Tuan Syekh yang terkenal. Dan anak beliau Tuan Abdul Aziz adalah seorang orator, mantan Bupati Mandailing Natal. Juga Abibuddin Lubis, orator dari Mandailing Natal dari kami. Dengan adanya lomba ini kita harapkan muncul bibit generasi kita. Dan yang kita lihat masih pasti berbahasa Mandailing dan agama yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kebetulan dalam situasi COVID kita batasi hanya 8 kantor. Untuk ke depan kita harapkan tahun depan tetap lanjut dan akan kita buat dalam skala yang lebih besar. Kecamatan Kota Nuban atau Kabupaten Mandailing Natal, kita harapkan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, para jaun dan juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dasar hidup manusia kan cuma dua, kalau tidak ada agama. Jadi pembangunan dua hal ini harus ditingkatkan untuk menjadikan Mandailing Natal sebagai negeri yang taat beribadah dan juga adat budaya yang tidak pernah ditinggalkan.
Kemudian untuk daerah Kota Naupan atau di tempat pelaksanaan acara, saat ini merupakan tempat Tuan Syekh Aik Koboran. Ia berharap munculnya generasi dan bibit yang bisa fasih berpidato berbahasa Mandailing yang dipadukan dengan syiar agama. Sedangkan pemenang dalam kegiatan ini adalah juara 1 diraih Mahdi Munandar, juara 2 Putra Ade Usa, dan juara 3 Nurul Hamidah. Usai pengumuman, piala langsung diserahkan tokoh adat Kota Naupan, Haji Muhammad Reza Pahlawi, didampingi Ustadz Sahminan. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan Gordang Sambilan dari Naposo Bulung, Desa Gading Pain. Lokot Husda melaporkan untuk Start News. News, jendela informasi Anda.